Pepo, Pepo. Aduh, si Pepo dah. Dia ngadat lagi dah tuh gak bersuari. Ah, mau ikutin perlombaan lo ntar. Takut turunin nih, promo-promo lo nih. Ngadat dah. Assalamualaikum. Hah? Si Pepo bagus banget. Bisa ngomong ya? Assalamualaikum. Hah? Bener nih, burung bisa ngomong. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Enak dia lah, wong mau teko malah disemprot. Astagfirullah. Aduh. Mau Jakarta kok ini boleh ya? Itu siapa sih? Mas. Ngagetin Ani lagi mandiin Pepo. Nganu, Mas. Nganu. Itu mau ngapain di sini? Aku nyari kontrakan kosong. Di sini ada, Mas, yang punya kontrakan kosong. Kontrakan. Emang butuh kapan? Saiki, Mas. Saiki? Oh. Apa sih saiki? Saiki itu maksudnya sekarang, Mas. Sekarang? Ada, Mas. Adi? Ini bawa. Sini. Nih, ente terus aja, tapi belok kiri nih, ada pos tuh. Siap, Mas. Kenapa? Sama lo mampu, Mas. Terus aja, kita ada kuburan Kongan nih. Assalamualaikum tuh ya. Oh. Ntar, mentok, ada jalan raya. Oh iya. Nah, terus aja si Padang. Itu punya engkong sampean. Kan, ane sering utang situ. Ada Padang, ente masuk gang tuh situ. Ya, terus aja, ada orang situ. Ntar nanya deh. Oh iya, eh? Main di arah situ ya? Iya, yeah, di situ deh. Iya, Mas. Iya. Yeah. Matur suwun, Mas. Iya, yeah, sama-sama. Kenalan saya. Wahyu, Mas. Oh, iya. Wahyu. Wanabil. Wanabil. Jadi, jalan matur suwun, Mas, ya. Iya, yeah, sama-sama. Yeah. Wajib lagi. Wah, ini masakan Padang. Wah, itu ada wong. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzalah. Ya Allah, wong kuwi meneng. Mas, iki bener yang tadi pas aku lewat kesini lagi. Kan tadi aku udah muter. Makanya punya mata tuh taruh di pali. Jangan taruh di tas inti. Di tas mata ya aku di sini tuh kok. Makanya tuh lihat. Ada kontrakan minat. Mager aja dulu. Lah, Mas. Berarti di sini ada kontrakan? Iya, kontrakannya di sini? Oh, di belakang, Ade. Terus kenapa sama tadi nyuruh aku pergi? Aku suruh muter-muter. Sama mau nantangin aku gelut. Ayo, mau berantem. Ayo, mau gelut sama. Saya ikut tanganmu. Ayo, ikut tanganku. Ayo, gelut sama sekarang. Ayo, taruh. Sini. Taruh. Ayo, sini. Berani sampai. Berantemnya jangan di sini. Apa? Ntar ada Umian nih. Umian nih keluar. Kita di bom loh, mendingan jauh dikit. Astagfirullahaladzim, main bom-boman. Sampai teroris yo, tak lapor ke sampean. Ntar, Umian. Ente berdua-duaan, ada apaan yang pada berantem siang-siang gini? Ini, Beb. Dateng-dateng udah marah-marah aja. Udah, ada mau tahu nih. Gini, Pak Yai. Apa? Yai. Ini udah tue. Bayi. Pak Kiai, sampean gitu loh. Aku dengerin dulu. Bentar, ini mau tanya. Ente ini siapa? Aneh belum menangkat ente. Oh, kok ente iya. Datang ke sini tiba-tiba, udah bisa berantem sama Wanabil. Ente ini bagaimana ceritanya? Iya, aku datang dari kampung, Pak Yai. Nyari kontrakan di sini. Ternyata malah dikerjain sama ini. Oh, ente nyari kontrakan? Iya. Beneran? Beneran. Kampung ente di mana? Kampungku di Pekalongan, Jawa Tengah. Orang tua udah tahu. Enggak bohong ente? Enggak. Emang hebat ya perantau tuh ya. Kenapa? Jiwanya kuat-kuat, mentalnya gede-gede. Anak baru tahu, anak SD nyari kontrakan. Asemik. Enggak, jadi gimana? Ente nyari kontrakan. Iya, nyari kontrakan. Terus malah disasarin, suruh muter-muter, ternyata di sini juga. Padahal di situ ada, tinggal ngomong kan, enggak ada salahnya. Bukan, Beb. Ini orang datang marah-marah aja. Udah tahu tuh gede bener tuh plang, dia pakai nanya. Sampean kan tinggal ngomong, di sini ada. Gitu aja repot, entah sambleh. Udah, jangan emosian. Sabar, santai. Iya. Emosi kudu ditahan. Sebentar, ane ngomong sama Nabil, ente juga gak boleh gituan. Meskipun ente udah pasang itu perang gede banget, iya. Tapi kan bisa jadi namanya dia belum tahu, mungkin gak ngebaca. Mungkin capek, mungkin udah puyang segala macem. Yes, makanya dia langsung nanya sama ente. Kesian, Wan, manusia udah lugu begini, ya Allah, ente gak patiin modelnya. Lagian juga ente kadang-kadang suka begitu sih, iseng aja. Awas sih gak mau ngiseng sih, Beb. Yeah, lempengin aja dah jadinya. Padahal mohon maaf, kan ini kan pasang pelang kontrakan. Iya. Ini lagi ada mau kontrakan. Oh. Ini kalau ente gak ngasih, coba kalau tadi tiba-tiba dia kesel, dia pergi. Kan yang rugi ente juga.
kontrakan gak keisi, yes, abah ente gak dapat fulus, ente gak dapat komisi. Ini kan perihal kebaikan, Wan. Ya, sebagaimana kita nih, kita kan sama-sama muslim nih. Iya, Pak. Kita emang diperintahkan untuk saling berbuat kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam membuat kebaikan. Iya, Pak. Ini kebaikan buat ente nih, Wan. Ente unjukin dia. Iya. Takut tiba-tiba mohon maaf nih, dia dapat tempat istirahat. Kontrakan ente nih, dia istirahat, kemudian dia sholat, dia sholat, dia bersyukur sama Allah, dia berdoa, ya Allah, alhamdulillah dapat tempat tinggal di tempatnya Wan Nabil, dia bisa ibadah, kan ente dapat pahala juga, Wan. Yes, karena yang namanya kita ngunjukin pada kebaikan, itu pahalanya akan dapat kebaikan yang sama, tanpa mengurangi pahala dia. Itu bukan ada yang ngomong. Hadis Nabi yang mengatakan begitu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melaksanakan kebaikan tersebut. Oh. Jadi Pak Yai di sini. Pak Yai. Kiai. Iya, maksudnya itu. Di sini. Iya, di sini. Pak Yai. Ya. Kenalan. Iya. Wahyu. Oh iya, Habib Fahri. Allah, namanya Wahyu. Ya. Masya Allah, tinggi banget derajatnya Wahyu. Ya, bukan main. Tinggi sih, Bib, kalau dari Monas. Emang gak gimana Monas? Aku belum pernah. Oh belum lah. Entah kalau apa-apa nih ajak deh. Jadi ente mau ngontak di mana? Di sini kalau ada. Tapi saiki aku butuh. Sebentar, sebentar. Nama ente Wahyu? Iya. Yang mau ngontrak ente? Iya. Terus saiki siapa? Saiki ngontraknya. Maksudnya sekarang. Sekarang itu aku ngontrak. Oh, ente pakai bahasa yang itu. Aneh gak paham soalnya. Oh, iya. Aneh pikir saiki nama juga. Oh, jadi saiki itu sekarang? Iya, sekarang aku. Oh, saiki dari tadi ngomongnya saiki. Apa kita kasih? Iya, kasih namanya aja saya Ki, Bebe. Contoh, aku nanti suruh akekoh lagi nanti. Tenang. Tumpengan lagi kan nanti. Kan cuma lakop aja panggilan aja, biar lebih akrab. Tapi di sini ada ya, Mas, kontrakannya? Ada, ente mau? Mau. Ada ntar di belakang, ntar kita lihat dulu deh. Ya udah, sekarang begini deh. Udah, jabatan tangan dulu deh. Maafin, ente maafin, Wan Nabil. Liga sama nih. Udah, yang penting siapa tuh bisa jadi teman, ente saling tolong menolong, Wan Nabil isengnya dikurangin, Saiki atau Wahyu emosinya dijaga, jangan gampang emosi, karena yang paling hebat itu bukan yang bisa ngelupin emosi, tapi yang bisa jaga emosi. Udah gitu aja ya, udah jangan pakai berantem lagi deh. Nah, sekarang nih tugas ente nih Wan Nabil, ente anterin nih, Mas Wahyu. Oh, alias Saiki. Iya. Lihat tempat kontrakan. Siap, Beb. Siapa tahu dia cocok, dia ngontrak di sini, dia bisa ngaji sama kita sama-sama. Amin. Ya. Benar. Ya udah, kalau gitu deh. Nah, tuh, lihat tempat kontrakannya deh. Tuh, barang-barang nanti bawa dulu. Ayo, Mas. Iya, bawa itu. Kok kontrakannya itu, Mas? Kontrakannya kamar mandi di dalam. Ini enggak salah nih, ada yang bawa. Tadi aku kayak udah pernah jalan ke sini. Mas, kok ini rumah samain lagi, Mas? Lagi ya, Nente. Ah, gue lupa lah tuh, kan. Ada kontrakan minat. Mager aja dulu. Assalamualaikum. Salam. Cuan ya, Mas? Iya, sama-sama. Yaudah, jalan. Ya, sebah. Cuan ya, Mas. Aku rawleh kok ngomong. Ya, hati-hati ya. Ya, matur cuan, Mas. Iya, gak gua. Saiki, Roleng, 3, 2, action. Ada mobil belum? Biarin aja, enggak apa-apa.